Pagi sana sedulu ini gitu kan membuat ube anjang untuk mengurangi panai secara dipanggil ube alami sana. Pertama-tama rempah-rempah yo. Apapun rempah-rempah kak. Daun mutan. Mana daun mutan kok? Kok daun mutan kok kak? Itu daun mutan tuh. Daun mutan. Itu daun apa lagi? Daun jambu atau biasa orang disebut daun piraweh. Piraweh. Nah, apa tambahannya lagi mak? Itu daun durian balando. Mana durian? Mana kayak ada duriannya kok? Wah, daunnya kok mak? Ada daunnya. Kok daunnya? Itu daun durian balando namanya tuh. Daun durian balando namanya. Kalau bahasa Indonesia ya? Durian, durian sirsa. Sirsa. Itu dipanggil tuh. Dirame sampai ayenya berubah sana. Dirame. Kamu deh merame mak. Kamu melakukan sana. Iko tujuannya untuk biasanya kok anjang kendalanya panen kok mak. Anjang sedang panen, tidak mau makan gitu. Kece orang iko baiknya menurunkan panen kece orang. Dicampur daun pirawe, inyo dia ada yang mencret, jadi bercampur aja itu oleh karena mau ciga ya. Karena mau jadi ciga aja mak mak. Tidak namanya ciga, anjay jadi ciga pak. Itu dirame-rame loh mak. Dirame-rame dulu. Lama mau repek lemu kok mak. Alah dari dulu lah. Dari dulu lah. Ya biasa kalau di Cubon kanjang lah. Alhamdulillah lah nama panjang tu makan cek tu. Maka. Dah dah ya lepa ya. Di, beko lah. Mau bek panen ya. Ya nak agak gapuk tak. Gapuk lah. Tak pakai tompa bang Jaya bang Arif. Oh, dirame sampai cair kau mak? Dirame sampai cair kau mak. Sampai ianya kan berubah, ia beruruk tu. Oh, macam tu tu. Tu bulia ampas ampasnya kau bulia dimandian semuanya, ianya diminuman. Oh, berminuman lah ia kau? Berminuman ianya sekitar. Awak lagi salah minum kau? Awak bulia minum kau? Soalnya kan iko ubeknya dari orang dulu kah. Bisa untuk orang, bisa untuk tarana. Maka. Kok lampion siap ubek sana. Oh, tu contoh tu. Makan teranak tu. Basiso ni makan tu. Basiso. Basiso. Dia bayar lah ya. Dia campur yang lain ni ke mak? Iko saja mak. Lihat dia campur yang lain ni dah. Tak, dia campur yang lain ni. Apa cara megine mak? Kalau di ngangon saya muncung teranak ya. Teranak untung le elok lah aku ya.
lampas tu untuk mandian tu, Mak. Untuk mandian tu, Mak. Tak tambah air lagi. Mandi, apa nak sampai mandi ke? Ya, maksudnya nak buat ayat-ayat untuk tu je tangan pun. Banyak habis yang togak je dia buat. Oh, tak ada nak senak lah. Kurui, tak mau makan. Tamutan saja tak? Itu bawa tanah-tanah tu kan? Oh, yang trip kedua senak. Si ucil. Kau sedang panen lo kini yo. Ada mak. Alhamdulillah. Kasih goleh. Oh, si Aseng. Itu yang nang godang. Kau dulu yang parah lo kalau mak. Kuruinya. Kini alhamdulillah lah mulai berisi badan. Pun si kau cak. Le nak kata cabai. Kini kau yang bayo kurunya sana. Kau yang bayo panai kini. Kill. Apa? Kill, kill. Kill. Itulah sedikit ubek tradisional yang kami tahu sana.
Tapi kalau ada sanak-sanak yang tahu ubek-ubeknya untuk anjing yang lancar, mohon di komen-komen seketek sanak lagi solusinya ke seketek sanak. Kasih sanak, mohon like dan subscribe-nya sanak.